Silakan yang berhormat Mua untuk meneruskan bahasa ini. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Saya akan dedikasikan ucapan saya kepada anak muda di seluruh Malaysia. Saya nak memulakan ucapan saya dengan isu pengangguran yang saya rasa merupakan isu yang paling mustahak yang harus diberikan perhatian penuh oleh semua dalam kerajaan ataupun pembangkang. Kini kita lihat data menunjukkan lebih 826,000 rakyat Malaysia kini menganggur. Yang lebih mencemaskan, yang dianggarkan oleh pihak MIER dan MEF, Malaysia Employers Federation, dengan izin, kadar pengangguran ini akan meningkat kepada 2 juta pada akhir tahun ataupun first quarter tahun depan. Semua ini adalah angka-angka yang agak mencemaskan, angka-angka yang luar biasa, di mana perlunya ada campur tangan yang luar biasa juga datang dari pihak kerajaan yang turut disokong oleh pihak pembangkang. Saya tahu setakat ini ada program subsidi upah dalam program penjana. Tetapi saya rasa program subsidi upah ini tidak mencukupi. Kalau kita lihat, kajian menunjukkan program subsidi upah di Malaysia hanya adalah sekitar purata 26% gaji rakyat Malaysia. Ini jika nak dibandingkan dengan negara jiran seperti Singapura, di mana yang mencecah 75%, ataupun skim furlough di United Kingdom yang mencecah 80%. Walaupun demikian, saya tetap mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada pihak kerajaan kerana tetap prihatin dalam memperkenalkan program subsidi upah. Tetapi ini jelas tidak mencukupi, Tuan Yang Dipertua, apabila kita lihat jumlah rakyat Malaysia yang menganggur tidak berkurangan. Walaupun ekonomi telah pun dibuka semula, tetapi jumlah rakyat Malaysia yang menganggur, khususnya anak muda, kian meningkat. Saya dengan ini ingin mencadangkan 3 perkara untuk dipertimbangkan oleh pihak kerajaan. Pertama sekali adalah untuk meneruskan program Malaysia at Work, atau lebih dikenali sebagai Malaysia Kerja, yang telah pun diperkenalkan pada Belanjawan 2020 yang lepas, di mana kita perkenalkan Job Stimulus Package berjumlah 6.5 bilion ringgit yang dapat mencipta 350,000 peluang pekerjaan dalam tempoh masa 5 tahun. Program subsidi upah memang sudah ada, tetapi subsidi upah yang diperkenalkan oleh Kerajaan Perikatan Nasional hanya akan mengekalkan pekerjaan-pekerjaan sedia ada. Persoalannya, bagaimana kita ingin mencipta pekerjaan-pekerjaan baru apabila ada banyak graduan yang menganggur lebih 12 bulan, dan jika mereka dibiarkan untuk terus menganggur, mereka terperangkap in the vicious cycle of unemployment. Dengan izin Tuan Yang Dipertua, di sini kita telah perkenalkan program Graduate at Work ataupun Malaysia Kerja, di mana majikan yang memberikan pekerjaan baru kepada graduan muda yang menganggur lebih 12 bulan akan mendapat insentif top up RM500 sebulan bagi tempoh masa 2 tahun, dan majikan itu sendiri juga akan diberikan RM300 bagi tempoh masa 24 bulan. Ini dijangka akan menambah 350,000 peluang pekerjaan baru. Ini diperlukan kerana kita perlukan Job Stimulus Package yang menyeluruh, bukan sahaja yang disasarkan untuk mengekalkan pekerjaan sedia ada, tetapi juga yang disasarkan untuk mencipta peluang pekerjaan yang baru bagi rakyat Malaysia. Cadangan kedua adalah untuk meletakkan prasyarat baru bagi setiap satu perolehan kontrak kerajaan. Jika mana-mana syarikat yang besar ataupun yang kecil didapati mendapat kontrak kerajaan, saya ingin mencadangkan bahawa kita meletakkan kuota pekerja tempatan yang perlu digajikan. Saya difahamkan ada sedikit, tetapi perlu dipertingkatkan lagi. Ini bukan sahaja melibatkan kontrak berjumlah berbilion ringgit, tetapi juga kontrak-kontrak yang lain di mana perlu ada prasyarat di mana majikan akan memberikan keutamaan kepada pekerja tempatan supaya akhirnya prioriti diberikan kepada mereka. Kita tidak boleh sekadar melihat di atas kertas mereka merupakan syarikat Malaysia. Kita perlu lihat berapa ramai rakyat Malaysia yang digajikan jika mereka membina stadium baru, tetapi akhirnya hanya segelintir rakyat Malaysia yang dapat menikmati kontrak tersebut, tetapi ribuan pekerja-pekerjanya adalah pekerja asing. Kita perlu ubah sikap dan strategi kita ingin mengagihkan kontrak kerajaan. Dengan ini saya mencadangkan kuota pekerja tempatan yang harus digajikan turut perlu diperhalusi dengan lebih mendalam. Cadangan yang ketiga adalah bagi setiap kontrak kerajaan ataupun perolehan yang diberikan,
gaji minima yang lebih tinggi harus diletakkan jika syarikat tersebut mendapat kontrak kerajaan. Kita lihat contoh di Amerika Syarikat bawah kerajaan pimpinan Presiden Obama. Walaupun gaji minima federal di negaranya berjumlah $7.5 per hour, tetapi bagi syarikat-syarikat yang mendapat kontrak kerajaan, mereka diwajibkan untuk membayar $10.1 bagi setiap jam pekerjanya bekerja. Ini kerana kerajaan perlu meletakkan standard yang lebih tinggi dalam menggerakkan program gaji minima ini. Bawah kerajaan yang terdahulu, kita telah pun berjaya meningkatkan gaji minima daripada RM900 ke RM1,200. Sejujurnya, sampai hari ini, saya rasa jumlah itu tidak mencukupi. Tetapi kita boleh bermula dengan meningkatkan gaji minima bagi kontrak-kontrak kerajaan untuk membuktikan bahawa kerajaan betul-betul committed untuk memastikan pekerjaan baru tercipta dan mereka yang mendapat pekerjaan tersebut dapat gaji yang bermaruah. Ini tiga perkara yang saya mencadangkan untuk menyelesaikan atau mengurangkan isu pengangguran yang dihadapi oleh kita semua. Isu kedua yang saya ingin bangkitkan adalah isu yang baru. Keperluan perlesenan bagi video dan filem yang telah pun dijawab oleh Menteri pada pagi tadi. Di mana bukan sahaja filem yang terkenal, tetapi bagi anak-anak muda dalam TikTok, Facebook, Twitter, Instagram yang mencipta kreatif konten yang tersendiri perlu mendapat perlesenan daripada pihak FINAS. Saya akan beri ruang selepas ini kepada Yang Berhormat Sipan Enggam. Cadangan ini akan membunuh konten kreator di Malaysia yang majoritinya datang dari golongan anak muda. Lihat saja bagaimana Nilofa, Mat Lutfi, Genie Boy TV, Maxman TV berkembang di Malaysia. Ia adalah kerana kebenaran mereka untuk mengeluarkan kreatif konten tanpa wujudnya lesen pelesenan yang teramat mahal. Kita lihat saudara Sofian yang dikenali sebagai Z King of Malaysia dengan video animasinya, kreatif konten yang begitu baik sampai diiktiraf di peringkat dunia. Bagaimana saudara Sofian ingin kekal berpengaruh di Malaysia jika kini dengan prasyarat yang baru dia perlu membayar paid up capital RM50,000 untuk mendapat lesen daripada FINAS? Ini tidak adil. Ini akan membunuh kreatif konten developers di Malaysia yang majoritinya datang daripada golongan anak muda. Anggaran lebih 250,000 anak muda di Malaysia akan terkesan, pekerjaannya hilang, sumber pendapatan berkurangan. Saya mendesak, saya merayu kepada Menteri untuk menarik semula kenyataan beliau untuk pastikan bahawa there is consistency dan penjelasan tersebut tidak lagi akan menjerat anak muda di seluruh Malaysia. Sebelum saya teruskan, Yang Berhormat Sipan Enggam. Terima kasih, Tuan Yang Pertua. Sejurus Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin mengeluarkan kenyataan seperti mana yang telah disebutkan oleh YB Mua, saya telah menerima banyak rungutan, keresahan dan juga kegusaran daripada para guru, para pesara dan para pendidik. Ini kerana sewaktu PKP, kita tahu bahawa para guru, para pendidik terpaksa mengajar melalui wahana pembelajaran ataupun pengajaran dalam talian. Jadi mereka terpaksa menghasilkan banyak konten ataupun kandungan-kandungan video untuk mengajar. Begitu juga para pesara. Sehingga kini, para pesara oleh kerana ramai di antara murid-murid yang belum lagi pulang ke kuliah, mereka terpaksa menghasilkan kandungan-kandungan yang berupa video yang mereka kongsikan di pelantar-pelantar umum. YouTube antaranya, ada di IG mereka. Jadi, apabila timbul persoalan permohonan lesen FINAS ini, mereka kata ini satu perkara yang agak mustahil dan juga membebankan. Mereka perlu deliver dengan izin. Mereka perlu mengajar. Dan kalau nak mohon lesen, bilakah pula akan diluluskan? Dan seperti mana yang disentuh oleh YB Mua, jikalaulah YB Mua lebih peka dan juga lebih risau berkaitan dengan kreatif konten atau kandungan kreatif oleh anak-anak muda, begitu juga bagi para pendidik, mereka amat risau dengan keadaan ini. Jikalau apa yang disebutkan oleh Menteri itu akan dilaksanakan, kita lihat pembelajaran pasca pandemik COVID-19 ini akan semakin sukar. Terima kasih. Yang Berhormat Sipan Enggam, sebab itu sebagai ahli berkhidmat yang muda dalam parlimen ini, saya merayulah kepada Menteri Komunikasi
untuk kaji semula kenyataan beliau dan keluarkan satu garis panduan yang jelas di mana content creators khususnya kecil-kecilan ini, ni bukan mereka yang mendapat pendapatan jutaan ringgit setiap tahun, tetapi yang kecil tidak perlu melalui prasyarat pelesenan yang menjerat masa depan mereka, pembayaran RM50,000 yang perlu mereka lalui. Isu ketiga saya nak bangkitkan adalah isu moratorium tamat tempoh. Di mana kita dimaklumkan pada bulan Oktober, moratorium ini akan tamat, moratorium pinjaman. Saya tahu isu ini telah pun dibangkitkan oleh ramai ahli yang berkhidmat, tetapi saya perlu tekankan lagi sekali pentingnya untuk moratorium ini dipanjangkan. Jika situasi ekonomi negara telah pun bertambah baik, mungkin tidak perlulah perkara ini dipanjangkan lagi. Tetapi jika kita lihat daripada segi jumlah pengangguran di Malaysia yang meningkat, bulan April dalam 720,000, pada bulan Mei, perbezaan satu bulan meningkat kepada lebih 150,000. Jumlah ini agak menggusarkan dan ia dianggarkan oleh dua firma yang terkenal di Malaysia akan terus meningkat sampai 1.7 ke 2 juta pekerja-pekerja yang akan menganggur. Persoalannya, apabila ada jumlah rakyat Malaysia menganggur sangat tinggi atau mereka yang bekerja terpaksa dipotong gajinya, adakah rakyat Malaysia telah pun bersedia untuk moratorium ini ditamatkan pada bulan Oktober? Saya mohon dan merayu kepada pihak kerajaan untuk mempertimbangkan pemanjangan moratorium tamat tempoh bagi tempoh masa 3 ke 6 bulan lagi supaya kita boleh lihat dan memperhalusi keperluan dan memastikan bahawa kerajaan mengambil inisiatif yang tersendiri untuk mendesak bank-bank untuk melanjutkan. Kita tidak boleh hanya mengharapkan case by case analysis di mana kita ingin mengharapkan salah seorang individu yang kecil tidak berpengaruh untuk berunding dengan pihak bank yang modalnya berbilion ringgit. Sepatutnya kerajaan perlu bertegas dan berani untuk campur tangan, tidak hanya membiarkan rakyat Malaysia berdiri berseorangan untuk mempertahankan masa depannya dan pekerja-pekerjanya. Saya juga ingin melihat isu mahasiswa yang ingin pulang ke IPT. Seperti kita semua maklum bahawa pada dua bulan yang lepas, Kementerian Pengajian Tinggi telah pun mengeluarkan kenyataan bahawa mahasiswa di Malaysia akan melalui Open and Distance Learning, ODL, hingga bulan Disember. Tetapi dengan tak ada pemakluman awal, secara tiba-tiba ada perubahan daripada bulan 12 ke bulan Oktober. Perkara ini agak menyusahkan kebanyakan mahasiswa di Malaysia, khususnya mereka yang berada di Sabah dan Sarawak, kerana mereka telah pun membeli tiket penerbangan yang kita tahu pada musim COVID 2-3 kali ganda harganya. Bukan itu saja, banyak mahasiswa yang tidak duduk di dalam universiti, duduk di luar kampus, telah pun membayar harga sewa rumah dan deposit. Dan apabila mereka terpaksa menamatkan deposit awal, sewa rumah itu awal, kerana kenyataan awal Kementerian Pendidikan Tinggi, mereka tidak dapat semula deposit yang telah pun dibayar. Dengan ini, kerisauan mereka adalah kerisauan yang legitimate. Sebab itu, saya ingin mencadangkan tiga perkara untuk menyelesaikan isu ini. Yang pertama adalah untuk meringankan beban para pelajar adalah untuk kita memberikan flexibility kepada mahasiswa tersebut untuk memilih pada bulan Oktober, November, Disember bila masa yang terbaik atau jika mereka ingin ikut ODL, iaitu Online Open and Distance Learning. Kita lihat medium ini telah pun digunapakai di banyak negara. Universiti-universiti di Amerika Syarikat juga telah pun memberikan flexibility seperti ini supaya akhirnya mereka yang mampu pulang ke universiti boleh pulang dan mereka yang kos agak membebankan boleh diberikan pilihan yang kedua. Jalan penyelesaian kedua adalah untuk pihak KPT dan juga Kementerian Kewangan mempertimbangkan proses untuk meringankan kos penerbangan para pelajar terutamanya dari Sabah dan Sarawak. Pada soal jawab tambahan saya kepada pihak menteri, dia telah pun menjawab perkara ini sedang dibincangkan. Saya berharap ia tidak sekadar dibincangkan tetapi berjaya untuk dilaksanakan supaya kita memberi subsidi kepada pelajar-pelajar di kawasan luar bandar khususnya di Sabah dan Sarawak supaya akhirnya kos penerbangan mereka dapat diturunkan khususnya pada musim COVID ini. Bayangkan bagaimana seorang anak muda yang gaji ibu bapa pendapatan rumahnya bawah RM1,500 boleh membeli tiket penerbangan berjumlah RM500 ke RM1,000 untuk pulang semula belajar ke universiti, bukan kerana salah dan silapnya tetapi kerana perubahan dasar kerajaan pada minit yang terakhir. Dan yang ketiga, supaya pihak kerajaan berbesar hati untuk menyediakan sebarang jenis insentif tunai
kepada para mahasiswa. Sebelum ini, melalui pakej rangsangan ekonomi yang pertama telah pun diperkenalkan insentif tunai. Tetapi itu 4 bulan yang lepas. Kini persediaan untuk masuk ke universiti pada bulan 10, saya cadangkan insentif yang sama diberikan juga. Saya juga ingin melihat isu anak muda dalam kepimpinan negara. Saya ingin tanya kepada pihak kerajaan dan juga mereka di kerusi pembangkang, mengapa dahulu begitu banyak anak muda diberikan tempat untuk memimpin kerajaan, tidak kira dalam kabinet, di peringkat negeri ataupun dalam GLC. Kita lihat saja dalam dunia politik. Dahulu Datuk Seri Anwar Ibrahim memimpin Kementerian Pendidikan pada umur 39 tahun. Datuk Seri Najib Razak, Menteri Besar pada usia yang sangat muda. Tan Sri Datuk Sanusi Junid pada umur 38 tahun, Menteri Pembangunan Negara dan Luar Bandar. Bukan saja dalam sektor kementerian itu sendiri, tetapi kita lihat dalam tokoh-tokoh korporat negara. Menteri Kewangan kini, Datuk Seri Tengku Zafrul, bermula pada umur 37 tahun, telah menjadi Ketua Pegawai Eksekutif Maybank Investment Bank Berhad. Syahril Reza, Managing Director, bagi khazanah kini bermula pada pertengahan umur 30 tahun, di mana diberikan kepercayaan untuk menyelamatkan syarikat GLC besar semasa Malaysia melalui kemelut ekonomi 1997. Kita ada banyak contoh-contoh yang lain. KSN yang berumur 30 tahun, yang agak muda. Panglima Angkatan Tentera yang muda. Persoalannya, kenapa wujudnya keberanian yang tinggi untuk kerajaan Malaysia lakukan perkara ini sekitar tahun 1970, 1980, 1990? Tetapi kini, trend itu dimatikan. Walhal di negara-negara lain, perkara ini berjaya diketengahkan. Saya berharap perkara ini dapat dipertimbangkan dengan serius. Khususnya bila kita lihat individu yang berkelayakan, berwawasan seperti saudara Jalil ditamatkan kontraknya awal walaupun terbukti kebolehannya dalam mengepalai PNB. Saya juga melihat isu Undi 18. Ini agak rapat dengan hati saya kerana dalam dewan ini jugalah kita telah pun berjaya mencipta sejarah yang baru, di mana bipartisanship berjaya menang, membuktikan bahawa tembok politik tidak boleh memisahkan kita dari mengetengahkan agenda negara yang berjaya menyatupadukan kita semua, iaitu agenda anak muda. Kita telah pun dimaklumkan dalam Dewan Yang Mulia ini juga bahawa pelaksanaan Undi 18 paling lewat pada bulan Julai 2018. Tetapi saya dimaklumkan di peringkat SPR, penyediaan awal telah pun dilakukan dan mungkin pelaksanaannya boleh dilakukan pada tempoh yang lebih awal. Saya berharap bahawa kerajaan pegang kepada komitmen ini. Jangan kerana politik dan takut kepada anak muda, kita tidak berani melaksanakan perkara ini. Saya katakan perkara ini kerana dalam kerajaan dahulu pun, banyak pihak di kerusi kerajaan juga mempersoalkan kenapa kita lakukan perkara ini, kerana anak muda ini has that rebel spirit, dengan izin. Tetapi kita tetap lakukan kerana ini bukan soal politik atau untuk meraih undi, tetapi untuk memastikan bahawa suara anak muda itu kuat dan tidak akan dilenyapkan. Dan isu anak muda itu akan jadi isu nasional dan bukan lagi isu sampingan di pentas politik negara. Muah, lembah pantai. Lembah pantai? Ya. Yeah. Terima kasih, Yang Berhormat Muah. Terima kasih, Datuk Speaker. Ringkas saja, kita dengar di mungkin di sebelah sana, ada pihak yang mahukan dengan izin snap polls, ya, ataupun PRU tergempar. Memandangkan kita tahu had umur 18 tahun ini cuma akan digunapakai menjelang Julai 2021, adakah Yang Berhormat setuju sekiranya kita membaca senario ini sebagai satu langkah yang tidak begitu prihatin terhadap suara anak muda? Kita dah dengar ramai anak muda 18 tahun yang bertanya pada saya, bila saya boleh daftar sebagai pengundi? Adakah Yang Berhormat bersetuju bahawa seeloknya kita bawa ke depan daripada Julai, kita awalkan? Dan kedua, adakah dengan mengadakan PRU tergempar ini bermaksud mereka takut dengan anak muda? Saya setuju dengan cadangan Yang Berhormat Lembah Pantai. Saya berharap perkara ini dapat dipercepatkan dalam apapun cara kita dapat membantu SPR dengan suntikan dana tambahan. Kita wajib bantu kerana ini bukan soal politik semata-mata, tetapi pemekasaan 7.8 juta pengundi muda di Malaysia adalah tanggungjawab kita semua, tidak kira ideologi politik. Dengan izin, saya minta
masa tambahan seminit saja daripada Tuan Speaker. Silakan. Terima kasih. Perkara terakhir saya nak bangkitkan adalah bantuan belia berisiko dapat peluang kedua. Isu ini sangat dekat dengan hati saya, di mana dahulu di KBS kita telah pun melancarkan program Reben Kuning, di mana kita berjaya membantu lebih 1,583 belia berisiko dan pesalah muda mendapat peluang kedua dalam kehidupan, menempatkan mereka dalam GLC-GLC, syarikat-syarikat swasta besar, berikan mereka pekerjaan dan latihan secara percuma. Jika kita lihat pada hari ini, agensi anti dadah kebangsaan menunjukkan bahawa lebih 80% pesalah dadah itu datang dari kalangan orang Melayu berumur 19 hingga 39 tahun. Kita ingin memastikan sudah tiba je masa untuk kita menyah jenayahkan penagihan dadah itu sendiri. Khususnya bila kita lihat bahawa kebanyakan mereka yang dimasukkan ke dalam penjara adalah kerana kes salah laku dadah buat kali pertama, dan majoriti mereka adalah golongan anak muda. Malangnya apabila kerana kesilapan sekali mereka lakukan, apabila mereka muda, mereka ada rekod jenayah yang akan kekal bersama dengan mereka sampai bila-bila. Dan dengan itu susah untuk mereka dapat kerja. Stigma masyarakat begitu teruk. Keluarga meninggalkannya. Akhirnya individu tersebut terperangkap dan mengambil dadah lagi sekali. Sebab itu sudah tiba je Malaysia, kerajaan dan pembangkang untuk bersatu to use dengan izin a scientific medical approach, rehabilitation, show compassion untuk kita menyelesaikan masalah ini. Kita lihat di Portugal, pada tahun 2001, apabila mereka menyah jenayahkan dadah, penurunan pengambilan dadah itu lebih 5 kali ganda dengan kadar purata pengambilan dadah di negara Eropah. Saya percaya kita mampu lakukan perkara ini. Dahulu, KDN di bawah kepimpinan Yamak Bohomat Perdana Menteri dan juga Kementerian Kesihatan berjaya bersatu dalam mengusahakan perkara ini. Saya berharap kini, apabila Menteri KDN telah pun dinaikkan kepada Yamak Bohomat Perdana Menteri, inisiatif ini tidak akan dikebelakangkan. Kerana ini soal anak muda di Malaysia, use compassion untuk membantu mereka, kerana akhirnya a scientific medical approach jauh lebih baik daripada polisi menghukum semata-mata. Dengan itu, Tuan Yang di-Pertua, terima kasih kerana memberikan masa tambahan seminit. Terima kasih dan saya berharap isu-isu yang saya bangkitkan dapat dijawab oleh kerajaan dengan cara terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Yang Muhammad.